I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love, fall in love. Kupas detail Hyundai Ioniq 6, 2022 sedan listrik masa depan, simak video lengkapnya. Bukan rahasia lagi bahwa Hyundai Ioniq 5 adalah salah satu crossover listrik favorit kami. Produk Korea menawarkan masa pakai baterai yang mengesankan, kinerja pengisian daya yang sangat baik, serta penghematan ruang. Sekarang, Hyundai Ioniq 6 melanjutkan momentum itu. Kami pertama kali melihat 4 pintu yang menakjubkan beberapa minggu yang lalu. Dan sekarang, spesifikasi telah terungkap, menunjukkan bahwa Ioniq 6 akan menyenangkan untuk dikendarai seperti yang terlihat. Hyundai akhirnya merilis teknologi ini dalam sampul yang cukup bagus dan sebagian besar akan terlihat akrab bagi penggemar Ioniq 5. Ini karena sedan ini menggunakan jembatan all-electric modular platform, EGMP, seperti saudaranya crossover, memungkinkan untuk skalabilitas ukuran baterai, penggerak belakang atau semua roda, lantai datar dan rasio EV saja. Kita juga tahu bahwa Ioniq 6 akan masuk ke produksi global pada kuartal 3 2022. Menggunakan arsitektur EGMP, Ioniq 6 akan menawarkan dua ukuran untuk baterai lithium-ion, 53,0 atau 77,4 kWh. Sebuah mata yang tajam akan melihat bahwa baterai sedan yang lebih besar adalah ukuran yang sama dengan crossover Ioniq 5. Ioniq 6 juga akan menawarkan penggerak roda belakang standar melalui mesin tunggal atau sistem penggerak 4 roda penuh waktu 2 mesin opsional. Hyundai tidak merinci kekuatan konfigurasi mesin tunggal. Namun, karena opsi motor ganda menghasilkan 320 tenaga kuda, 239 kW, dan 446 pound-feet, 605 Nm, yang sama dengan Ioniq 5 all-wheel drive, kami menebak model all-wheel drive yang terakhir akan memompa 225 tenaga kuda, 168 kW, yang sama, seperti crossover. Yang paling penting bagi sebagian besar pelanggan tentu saja jangkauan listrik Ioniq 6. Dan dalam kriteria ini, sedan unggul dengan peringkat WLTP maksimum 610 km, 379 mil, saat dilengkapi, motor tunggal dan baterai 77,4 kWh. Angka ini melampaui WLTP maksimum crossover bersaudara ini yaitu 507 km, 315 mil.
Karena EPA memperkirakan bahwa IONIQ 5 dapat menempuh 487 km, 303 mil, dalam versi motor tunggal, baterai besar. Kami memperkirakan IONIQ 6 dapat menempuh setidaknya 563 km, 350 mil, dengan sekali pengisian daya. Dengan penggerak semua roda, IONIQ 6 dapat mencapai jangkauan 82 km, 300 mil, berdasarkan peringkat EPA, yang hanya 411 km, 256 mil, lebih jauh dari saudara kandung crossovernya. Sedangkan kombinasi penggerak roda belakang, baterai kecil dapat mencapai sekitar 402 km, 250 mil pada sedan. Berbicara tentang konfigurasi dasar, Hyundai mengklaim itu akan menjadi salah satu kendaraan paling hemat energi di dunia. Ketika dilengkapi dengan baterai yang lebih kecil dan roda 18 inci, pembuat mobil mengklaim konsumsinya 14 kWh lebih sedikit per 100 km. Memastikan IONIQ 6 memanfaatkan elektron yang masuk secara maksimal. Dan, untuk mengisi ulang baterai, IONIQ 6 menggunakan arsitektur listrik 400V, 800V yang sama dengan IONIQ 5, Kia EV6, dan Genesis GV60, yang mengubah antara dua voltase tanpa memerlukan peralatan tambahan. Salah satu keunggulannya adalah IONIQ 6 dapat memanfaatkan pengisi daya cepat DC 350 kW yang dapat mengisi daya baterai dari 10 hingga 80% hanya dalam waktu 18 menit. Hyundai tidak mencantumkan tingkat pengisian maksimum, tetapi seperti yang dicatat oleh rekan-rekan kami di Insidif, IONIQ 5 mampu mengkonsumsi sekitar 235 kW dalam jangka pendek. IONIQ 6 memiliki sistem Vehicle to Charge, V2L, yang sama dengan IONIQ 5. Seperti kebanyakan mobil, ada outlet di kabin belakang jika Anda ingin mengisi daya laptop. Ada juga adaptor yang bisa dicolokkan ke port pengisian luar ruangan, mengubahnya menjadi sumber listrik yang bisa menyalakan lemari es saat listrik padam, atau menyalakan senter dan lentera di sekitar perkemahan. Anda bahkan dapat menyalakan motor dari baterainya. Jika dibiarkan tidak terhubung, IONIQ 6 berubah menjadi kendaraan yang cukup cepat. Hyundai mengatakan model all-wheel drive dengan baterai besar akan mampu mencapai 100 km per jam dalam 5,1 detik, di sisi lain, sedan bermesin tunggal. Tampaknya sedikit lebih nyaman, mencapai angka yang sama dalam waktu sekitar 7 detik. Seperti yang Anda lihat dari gambar resmi pertama Hyundai IONIQ 6 2024, kabinnya terlihat penuh teknologi. Ada layar sentuh 12,0 inci di tengah, dengan kluster instrumen digital yang cocok menghadap pengemudi. Sistem navigasi terintegrasi dengan peta jangkauan listrik real-time berdasarkan lalu lintas, medan, dan status pengisian daya, serta memiliki layanan terhubung yang mengoptimalkan rute ke stasiun pengisian umum. Bagi mereka yang paham teknologi, IONIQ 6 menerima satu set port USB,
C dan 1 port USB-A, peningkatan yang bagus dari kabin khusus USB-A Ioniq 5. Apple CarPlay dan Android Auto adalah standar, sementara di atas, pembaruan udara membantu menjaga Ioniq 6 tetap konsisten, baik dari segi infotainment maupun fitur kendaraan. Fitur keren lainnya termasuk sistem pencahayaan sekitar 64 warna, dengan 6 preset yang dapat disesuaikan. Ada juga mode sinkronisasi kecepatan yang keren, yang mengubah pencahayaan saat kecepatan meningkat, menambahkan kesan menyenangkan dan dramatis pada nuansa berkendara yang sporty. Ioniq 6 juga dilengkapi dengan Electrically Active Acoustic Design, EASD, yang mentransmisikan suara pesawat ruang angkasa ke kabin, yang secara otomatis menyesuaikan berdasarkan mode mengemudi. Jika sama dengan Ioniq 5, pasti terdengar menyenangkan dan futuristik, meskipun kami berharap ada profil suara yang berbeda bagi mereka yang lebih menyukai sesuatu yang lebih konvensional. Ioniq 6 memiliki fitur kursi kenyamanan opsional di depan, memungkinkan pengemudi dan penumpang berbaring saat kendaraan diparkir. Kami telah menggunakan fitur ini pada Ioniq 5 hanya untuk pengemudi, dan ini berguna saat menghabiskan waktu di stasiun pengisian daya. Hyundai juga mengklaim bahwa kursinya lebih ramping, menghemat ruang interior bagi penumpang tanpa mengorbankan dukungan atau kenyamanan. Kita sudah tahu seperti apa tampilan Hyundai Ioniq 6, tetapi pembuat mobil itu mengungkapkan lebih banyak foto ketika mengumumkan spesifikasinya. Meskipun desain fastback yang apik membutuhkan waktu untuk membiasakan diri, tidak dapat disangkal bahwa Ioniq 6 memiliki aura yang kuat. Hidung bulat yang rendah membantunya menembus udara, sedangkan garis atap yang meruncing dan bumper persegi memungkinkan udara bersirkulasi dengan mudah ke seluruh bodi dengan koefisien hambatan 0,21. Angka ini hanya sedikit lebih rendah dari rekor 0,20 yang diraih Tesla Model S dan Mercedes-Benz EQS. Selain tampilan yang ramping, desainer Hyundai telah menonjolkan parametric pixel, termasuk lampu depan dan belakang digital yang mewah serta bumper bersudut. Ada juga spoiler mirip Porsche, tepat di bawah jendela belakang, yang menambah daya tarik visual dan aerodinamis, tampaknya campuran dari URSAF dan 911 ditambah sedikit keramaian Cadillac. Ioniq 6 tampaknya memiliki karakternya sendiri dan pasti akan menarik perhatian, jika masuk ke kabin, menampilkan desain dashboard persegi yang miring, dengan konsol tengah yang ramping dan rendah yang menawarkan gaya dan penyimpanan. Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob.
Salam Car 2 Channel. Na 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 na